Kesurupan, kesurupan. Kehidupan ini tak selamanya tentang makhluk-makhluk yang kasat mata, tapi juga ada makhluk tak kasat mata yang hidup berdampingan di dunia ini. Meski tak berwujud, namun mereka kerap kali membuktikan keberadaannya lewat beberapa cara yang tak biasa. Salah satunya dengan merasuki tubuh manusia, sama halnya dengan yang baru-baru ini viral di media sosial video pria kesurupan teriak-teriak minta tambah bini. Video pria kesurupan teriak-teriak minta tambah bini itu cukup menarik atensi warganet lantaran begitu konyol. Momen pria kesurupan teriak-teriak minta tambah bini itu diunggah oleh pemilik akun Instagram @medsoszone pada Jumat, tanggal 10 Februari tahun 2023. Pria ini diduga kesurupan dan berteriak meminta bini, tulis @medsoszone pada keterangan unggahannya. Pada unggahan itu menunjukkan seorang pria yang raganya diduga tengah dipinjam oleh makhluk sekitarnya. Kondisi itu pun membuatnya seketika tak bisa mengendalikan diri. Pria yang hanya mengenakan celana pendek berwarna biru itu tampak meraung-raung di kediamannya. Kesurupan itu membuatnya berteriak-teriak. Hal itu pula yang membuat dirinya mau tak mau harus diawasi pria lainnya yang dianggap bisa mengobati apa yang menimpanya saat itu. Berbeda dengan orang yang sedang kesurupan umumnya yang cenderung marah-marah karena makhluk yang meminjam tubuhnya merasa terusik oleh sekitar, pria ini malah meneriakkan hal yang tak biasa. Ia tampak meraung-raung sambil berteriak-teriak minta nambah istri berulang kali. Tambah bini, teriaknya dengan setengah megeram. Hal itu ia ucapkan berulang kali dengan menendang-nendangkan kakinya ke udara. Sekilas aksinya itu bak anak kecil yang tak dibelikan mainan oleh orang tuanya. Hal itu pula yang membuat pri berpeci di sebelahnya berusaha menenangkannya dengan memegang kepalanya dan membacakan doa. Pria itu masih berusaha menghadapi pria yang diduga kesurupan itu dengan tenang. Saat tangan kirinya sibuk menahan kepala pria itu, tangan kirinya tampak sibuk dengan biji tasbih yang melingkar di jemarinya. Warganet yang menyaksikan unggahan ini hanya bisa geleng-geleng kepala dan beranggapan aksi pria itu hanyalah akal-akalannya saja. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.